kayaknya gini dong. Karena dengan kekurangannya biasanya gitu. Diberitahu kamu kepada Bapak dan Ibu ini sosialisasi kebijakan asesmen nasional tahun 2023. Kami persilahkan untuk segera memasuki ruangan karena sesaat lagi acara segera dimulai. Demi tertib dan menikmati acara, kami tahu Bapak dan Ibu tidak mengaktifkan telepon genggam selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Direktur Sekolah Menengah Pertama, Bapak Nyoman Gadi Kurniawan MT, Bapak Nyoman Sucipto SKM selaku Kapitja Data, Perencanaan dan Penjalanan itu, Bapak Nyoman Narasumber dan Tim Direktorat SMP, Bapak Ibu Sosialisasi Kebijakan AN tahun 2023 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pembukaan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mempersiapkan diri kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin Bapak Joko Sutrisno MPD dari Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa melalui kebiasaan orang Islam. Bagi yang beragama non-Islam, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan
keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakalhamdu ya Allah, ya Mabud, ya Maulana. Ya Allah, ya Hayyul, ya Qayyum. La ilaha ilanta, subhanaka, inna kunna minadh-dhalimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, alaka syukru, kama yang bagi li jalali, wajikal karimi, wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa ala li Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada kesempatan ini kami menundukkan hati untuk manjatkan doa dan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Terimalah ungkapan syukur kami, karena dengan ridhomu, hati kami dan pikiran kami akan merasa semakin damai dan tenteram. Ya Allah, ya Rabb kami, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan asesmen nasional. Rasa syukur kami yang sangat mendalam, karena telah Engkau karuniakan kesempatan, kesiapan, kesehatan jasmani dan rohani untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga selama kegiatan berlangsung, kami memperoleh kemudahan serta pencerahan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, ya Allah, yang belum mampu menjalankan amanah untuk mendidik anak bangsa dengan baik dan benar. Berilah kami kesempatan dan kemampuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat di masa yang lalu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang bangsa, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang mujib, ya Allah yang mujib, Engkau yang mau mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Sucipto S.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore. Izin Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan sosialisasi kebijakan asesmen nasional tahun 2023 di Region Banten 2. Izin melaporkan Pak Dir, pada saat yang bersamaan kita juga melakukan kegiatan yang sama untuk Region Solo di tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, di mana narasumber dari kedua region itu adalah tim staf khusus Menteri, direktur perwakilan dari Pusat Asesmen Pendidikan dan Pusat Data Informasi Pusdatin Kemendikbudristek. Peserta yang hadir pada saat ini dari 87 yang kami undang, sudah 54 yang hadir. Perwakilan dari provinsi kabupaten kota yang provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Sedianya juga di region ini kami mengundang peserta dari region sebelumnya yang belum bisa hadir pada saat kegiatan tersebut sesuai dengan arahan Pak Dir. Harapannya seluruh kabupaten kota dari 514 kabupaten kota bisa memperoleh informasi yang sama terkait kegiatan AN ini sendiri. Jadi untuk perwakilan provinsi yang kami undang dari region sebelumnya itu dari Dharmasraya, Solok, dan Kabupaten Mentawai. Untuk provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Gunung Stoli, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Supiori. Pakpak, Kabupaten Pakpak sudah hadir yang bersangkutan dari Dogiyai,
Mambramo Tengah, Mambramo Morowali Utara, dan Kepulauan Tanimbar. Memang itu daerah-daerah yang sulit, Pak Dir. Jadi kemarin beliau peserta tersebut berharap bisa diundang kembali, harapannya nanti mereka bisa bergabung di sesi sore atau menjelang malam. Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur yang kami hormati, harapannya dari pertemuan ini ada 4 poin yang bisa menjadi penyamaan persepsi kita bersama, yaitu memiliki penguatan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan AN, memiliki pemahaman yang sama dan di mana pemangku kepentingan pusat dan daerah dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi baik secara teknis dan administratif dalam menyiapkan AN agar dapat berjalan sesuai dengan pos AN tahun 2023. Berikutnya, melaksanakan identifikasi dan mitigasi berbagai potensi dan sumber kendala terkait pelaksanaan AN 2023 sehingga bisa mencari solusi alternatif secara bersama-sama. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan partisipasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan AN di tahun 2023. Adapun materi selama 3 hari ini, ada 4 materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber, yaitu terkait materi Sulijar Paut Dikdas Dikmen, paparan terkait materi pendataan AN dan Sulijar dari rekan Pusdatin Kemendikbudristek, paparan terkait materi pemanfaatan hasil asesmen nasional, dan yang terakhir materi strategi menghadapi asesmen nasional tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Direktur. Selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk memberi arahan dan sekaligus membuka kegiatan di sore hari ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sekaligus membuka acara resmi oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama, Bapak Imam Rudi Kurniawan, M.T. Terima kasih MC. Terima kasih Pak Hendro atas laporannya, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, saya atas nama Kementerian itu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita dapat bertemu untuk sama-sama Bapak Ibu sosialisasi asesmen nasional untuk tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, sebagian adalah yang kita undang pertama kali tidak dapat hadir. Itu yang perwakilan-perwakilan, mohon maaf, yang datang dari Sumatera ataupun dari wilayah-wilayah lain Indonesia bagian timur yang saat kita laksanakan Sumatera kemarin di Medan, lalu yang rekan-rekan Indonesia Timur ada di Makassar tidak hadir. Kami sangat berkepentingan sekali untuk menghadirkan Bapak Ibu di sini. Nah, untuk itu memang kami sangat berharap dapat memenuhi undangan yang dapat kami lakukan. Nah, kalaupun sekarang masih belum 100%, nah mudah-mudahan kita sama-sama doakan Bapak Ibu, rekan-rekan kita yang masih dalam perjalanan menuju ke sini, semoga selamat sampai di sini karena memang mereka mengemban amanah dari daerah masing-masing. Untuk asesmen nasional tahun ini akan segera berjalan, akan segera mulai. Itu kita perlu persiapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita persiapkan, tentu kita juga harus melihat kesiapan-kesiapan kita, lalu bagaimana kita dapat melakukan upaya-upaya agar asesmen nasional tahun 2023 ini dapat berlangsung dengan baik. Saya menyiapkan paparan, sudah bisa ditampilkan belum ya? Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, kami Direktorat SMP sekarang, mungkin teman Bapak Ibu ada yang sudah, tapi kami informasikan. Di Direktorat SMP tahun ini, setelah bertahun-tahun mencoba-mencoba, tahun ini akan mencoba kembali untuk mencapai lembaga atau kantor atau satuan kerja
yang memenuhi kriteria apa yang disebut dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Nah, tahun ini kami akan dinilai. Mungkin tempat Bapak Ibu sudah lewat. Nah, kami ini sudah dari tahun ke tahun berusaha dan sekarang akan berusaha lagi. Setelah tahun lalu gagal, sekarang akan berusaha lagi. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Ibu. Kami sekarang mencoba lagi untuk ikut dinilai. Untuk tahap pertama kami sudah lulus penilaian di kementerian. Tinggal menunggu surat resminya. Selanjutnya akan dinilai secara nasional. Nah, kami sekarang tagline-nya adalah bergerak, berbenah, berubah. Nah, ini perlu kita gelorakan. Sama juga dengan perencanaan berbasis data, hasil asesmen nasional yang bisa di-download, itu tagline-nya identifikasi, refleksi, dan benahi. Kalau sekarang kami bergerak, berbenah, berubah. Kami akan selalu bergerak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, lalu membenahi hal yang kurang baik, tentu kita akan berubah. Berikutnya. Next, coba lihat. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan kembali fokus ke asesmen nasional. Sekarang ini tahun 2023 target dari pelaksanaan asesmen nasional yang dibebankan kepada kami seluruh warga Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen adalah sebagai berikut. Di objektif di project charter. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama kami harus meningkatkan persepsi positif dari stakeholder, dari Bapak Ibu sebanyak 30%. Beberapa waktu lalu kami sudah meluncurkan instrumen yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah isi dan sekarang sudah dianalisis dan kita tinggal tunggu nih hasilnya posisi Bapak Ibu. Misalnya Banten sekarang posisinya berapa persen? Provinsi. Lalu untuk kotanya seperti apa? Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan. Berapa besar ininya persepsi positifnya? Kita akan lihat hasilnya. Nah, itu diharapkan setelah sosialisasi ini dan terus sampai akhir tahun itu akan naik 30% persepsi positif. Itu yang pertama. Apa manfaatnya persepsi positif? Positif tentu sangat besar. Berapa hal yang menunjukkan ketidaktahuan bahkan mungkin belum terciptanya persepsi positif itu memperlihatkan hal itu. Jadi, kita akan lihat. Kita lihat betul bagaimana beberapa daerah yang masih beranggapan asesmen nasional itu seperti ujian nasional. Ini sudah ketiga kalinya, akan ketiga kalinya. Tapi masih banyak daerah-daerah yang masih beranggapan asesmen nasional ini adalah ujian nasional. Jadi kalau dalam satu sekolah ada yang tidak terpilih, itu menandakan anak itu tidak mampu. Kan aneh. Padahal keikutsertaan dalam asesmen nasional itu secara random sudah dipilih dan itu ada perhitungannya. Jadi misalnya di SMP 45 siswa, itu 45-nya sudah dihitung siapa-siapa. Bukan nanti digantikan, tidak bisa, ada cadangannya. Karena apa? Ini asesmen nasional memetakan. Ya, bukan ujian nasional. Nah, ini yang masih salah. Ya, bahkan ada yang membuat asesmen nasional tandingan untuk anak-anak yang tidak terpilih. Ya untuk apa? Nah itu ada yang melakukan itu gitu loh. Sayang sekali gitu loh. Padahal sekali lagi asesmen nasional ini memotret, memetakan, mengevaluasi sistem pendidikan yang terjadi di sekolah dan secara agregat di kabupaten kota lalu di provinsi Bapak Ibu. Makanya di situ ada keluarlah kompetensi literasinya, numerasinya, karakternya lalu survei lingkungannya keluar, baru kita akan berusaha betul memperbaiki. Nah ini yang harusnya kita pahami betul. Nah Bapak Ibu, ini tugas kita semua. Setelah ini Bapak Ibu pulang ke daerah masing-masing, tolong sosialisasikan itu. Asesmen nasional bukan ujian nasional. Bahwa keikutsertaan itu sudah dipilih secara akademis, secara ilmiah, yang terpilih itu memang sudah mewakili sekolah. Kalau tidak masuk bagaimana? Ada suku cadangnya, ada cadangannya 5 orang. Nah, berapa batas minimum kepesertaannya? Berapapun jumlah peserta di situ akan diikutkan. Tapi maksimum 45 untuk SMP. Nah, jadi Bapak Ibu akan dalam 2 hari ini akan mempelajari itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua,
Kita juga akan berusaha betul tahun ini meningkatkan delta rata-rata 2% partisipasi asesmen nasional. Karena apa? Kalau tidak 100% nanti kan kita tidak berhasil memprotret satuan pendidikan Bapak Ibu. Kami jadi belum terlalu berhasil gitu untuk memotret itu gitu. Padahal juga begitu pentingnya asesmen nasional karena ini bagian dari nanti apa yang disebut dengan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Rapor pendidikan di daerah masing-masing. Jadi kalau nanti tidak ikut, bagaimana rapor pendidikannya? Makanya kita harus pastikan, Bapak Ibu, untuk asesmen nasional SD SMP, siapa yang terdaftar ataupun target 45 ataupun 42 ataupun 32 itu harus tercapai 100%. Jadi siapa yang sudah didaftarkan, siapa yang sudah terpilih, itu harus dipastikan dapat mengikuti. Itu untuk SD SMP. Lalu SMA 99%. Lalu SMK 96%. Nah, kesetaraan 73%, SLB 83%, SLN 74%. Sementara untuk Sulinjar atau survei lingkungan belajar itu di angka SD sama SMP di angka 96%, SMA 98%, SMK lebih rendah 88%. Setaraan 47% dan terus, dan yang baru ikut pertama kali, PAUD 30%. Jadi memang kenapa masih rendah PAUD? Ya karena ini baru pertama kali. Jadi kita harus pastikan betul kawan-kawan di PAUD dapat mengikutinya. Nah, Bapak-Ibu dalam 2 hari ini akan mempelajari kembali. Mungkin sudah pernah dapat sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang di-refresh lagi pemahamannya tentang asesmen nasional. Manfaatnya apa, lalu apa-apa saja yang diukur di asesmen nasional. Nah, tolong Bapak-Ibu ikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Tanyakan mana yang masih belum dipahami. Karena sekali lagi ini asesmen nasional begitu penting. Karena rapor pendidikan salah satunya dari sini. Kalau kita tidak mengikutinya atau tidak memahaminya, artinya apa? Persepsi negatif yang keluar, bukan persepsi positif. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi, yuk kita ikuti dengan baik. Makanya yang kemarin tidak hadir, saya minta undang. Kasihan daerahnya. Nanti kasihan anak-anaknya. Nanti dia tidak paham. Tahun lalu kami berkunjung ke beberapa sekolah untuk melakukan pemantauan. Saya bahkan menemukan kepala sekolah yang tidak terlalu paham. Apa itu asesmen nasional? Jadi ketika saya tanya, asesmen nasional ini gimana? Oh sebentar Pak, dipanggil orang, wakilnya. Tolong kamu jelaskan yang Bapak ini. Saya memang datang sebagai orang biasa saja. Mungkin kalau dia tahu saya direktur, bingung juga dia. Nah, itu daerahnya tidak jauh dari Jakarta. Saya datang, sama kawan-kawan, ya udah. Saya cuma beritahu ke dinas, nanti kalau dari direktorat mau datang boleh enggak? Siapa? Ya pegawai direktorat. Oh boleh, datang saja. Ya sudah, enggak masalah. Saya datang bersama kawan-kawan. Anak kepala sekolahnya ketemu, ngobrol. Pak, asesmen nasional ini gimana? Berapa pesertanya Pak? Oh sebentar ya Pak, panggil wakilnya. Ini Pak, tanya sama ini aja, jelaskan. Saya tanya lagi kepala sekolahnya lebih lanjut. Tidak tahu. Nah, menyedihkan kan? Dan itu tetangganya Jakarta. Itu. Lalu ketika kita lihat pelaksanaannya, santai-santai aja. Gitu loh. Jadi masih bisa ngobrol muridnya. Seharusnya jangan begitu. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Saya minta tolong. Nah, lalu pastikan nanti ikut sertaannya menggunakannya mode apa? Daring atau semi-daring? Kalau memang tidak terlalu yakin dengan daring, ya semi daring saja, semi online saja. Jadi jangan memaksakan daring ketika pelaksanaannya nanti ada apa-apa, Bapak Ibu yang repot. Kasihan anak-anak kita, saya lagi. Kalau anak-anak sudah sekali menghadapi masalah terus mengulang, tentu secara psikologis dia tidak bisa bekerja dengan secara optimal. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta tolong sekali lagi Bapak Ibu, ikuti kegiatan ini secara maksimal, lalu kuasai betul apa yang dimaksud dengan asesmen nasional, keberadaannya, tujuannya, dan manfaat dari asesmen nasional, lalu sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi ingat, asesmen nasional bukan ujian nasional. Jadi nanti juga jangan mengeluarkan
peringatan nih. Mari sama-sama kita tingkatkan asesmen nasional tahun ini. Tahun lalu peringkat 1 ini, peringkat 2 ini, peringkat 3 ini. Bukan begitu. Karena tahun lalu ada kejadiannya seperti itu. Mari tingkatkan. Sekolah A, B, C tahun lalu berada di sini. Supaya segera naik. Bukan untuk dipermalukan. Jadi sekali lagi, asesmen nasional bukan untuk menghakimi. Bukan, tetapi untuk membuat pembenahan-pembenahan supaya tercapai. Kalau sekarang kan tiga warnanya nih rapor pendidikan. Merah, kuning, hijau. Merah itu artinya jangan putus asa, berusahalah. Ya, bukan merah nih jelek, bukan. Tapi jangan menyerah. Yang kuning artinya yuk siap-siap perbaiki. Yang hijau, jangan terlena ya, sudah bagus. Gitu aja. Jadi kalau nanti ada yang merah, jangan merasa kecewa. Tapi ini jangan menyerah. Nah, jadi sekarang istilahnya seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Atas izin Yang Maha Kuasa, dengan ini kegiatan resmi saya buka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan sosialisasi kebijakan asesmen nasional tahun 2023. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara ini. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong geser ini dong, teman-teman. Kameranya enggak ada di sini kan, Pak? Apa? Kameranya ini biar ada background mah kelihatan. Background-nya mah ini. Ini bukan kan background-nya. Ini berarti turun. Kalau ini? Ya. Saya bawa ini kalau ini. Ini di atas sini, Pak. Ada di atas. Ada di atas. Izin perwakilan yang dari Kabupaten Sintang dan Kota Palangkaraya ada? Pontianak, sorry. Maaf, Sintang dan Pontianak.
Ada? Oh, ya udah. Udah, kalau ada dia. Ada PPT. Bukan ini titik. Oh, sampai satu lagi Sintang ya? Oh, dari PPT. Dari Pontianak. Oh, dari titik. Di ya, Pontianak, iya. Sama ya, lagi sama Kabupaten Sintang. Bentar ya. Oh, iya. Situ aja nanti Mas Arang berangkat situ. Ini. Yang ini habis baterai. Izin Bapak Ibu, untuk materi akan kita mulai malam, tapi sebentar penjelasan teknis sebentar ya. Habis itu kita istirahat sholat, makan malam, kita kembali lagi mulai jam 7. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa istirahat sambil menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan, agar yang mereka juga bisa nanti ikut materi di kegiatan materi pertama, gitu ya. Sip. Sedikit penjelasan teks. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyela sedikit, paling lama 10 menit, mudah-mudahan 5 menit selesai, gitu ya. Terima kasih sudah mengundang kami, sudah lebih dari 50% hadir pada sore hari ini. Untuk sore hari ini saya akan mengingatkan sedikit tentang kegiatan kita di dua hari ini. Yang pertama hari ini pembukaan, kemudian nanti malam itu ada materi pertama. Kemudian esok itu ada 4 materi sebenarnya begitu. Jadi besok malam penutupan Kamis, Jumat, Bapak Ibu sudah boleh kembali ke rumah masing-masing. Oke ya. Lanjut Mas Adit. Ini undangan kita, mungkin sudah Bapak Ibu semua sudah tahu, yaitu perwakilan dari UPT. Saya mau tanya, UPT dari BPMP Banten mana? Sudah datang? Sudah datang 2 orang ya Bapak Ibu. Oke. BPMP DKI Jakarta. Terima kasih Ibu. BPMB Kalimantan Barat. Kalimantan Barat 1 orang ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan temannya datang ya Pak. Boleh. Mudah-mudahan datang ya Pak. Kemudian yang terdekat Jawa Barat. Maaf, Jawa Barat. Terima kasih Ibu sudah datang. Kemudian Kalimantan Utara. Oke, terima kasih Ibu. 3 orang ya Pak. Oke. Dinasnya, BPMP-nya 2 ya, BPMP-nya 2. Kemudian kami mengundang dinas pendidikan kabupaten kota untuk 5 provinsi yang tadi ditambah dengan 9 provinsi yang kemarin disebutkan Pak Hendro kabupaten kotanya, itu yang kemarin belum bisa hadir di 4 regional sebelumnya. Jadi, tadi sudah disampaikan alasannya kenapa. Jadi permintaan kami adalah kepala bidang, Dikbes dan Dikmin. Tapi sebenarnya itu di daerah kan ada yang kabit SMP, kabit SD, ada juga yang Dikbes dan Dikmin. Tapi siapapun itu kami terima dengan satu permohonan kami adalah kami mohon Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kembali, bisa membagi materi kepada teman-teman, baik itu di dinas maupun di UPT, gitu ya. Selanjutnya kegiatan kita. Region sekarang tadi sudah disampaikan ada di Banten dan Solo, jadi ini adalah Jawa ya, Jawa semua tidak ada Kalimantan sebenarnya. Untuk selanjutnya ini materinya tadi sudah pembukaan, nanti malam itu adalah materi kita agak change sedikit, materi kebijakan Sulingjan dulu. Kemudian besok pagi itu adalah materi kebijakan AN. Kedua materi ini akan disampaikan oleh
teman-teman dari Pusmudik. Kemudian materi pendataan, pendataan AN dan Challenger, saya rasa ini adalah materi yang sangat penting untuk Bapak Ibu, terutama untuk yang di Kabupaten Kota ya, pendataan peserta AN dan Challenger. Jadi besok memang ditanyakan apa-apa yang terkait dengan pendataan mungkin akan bisa dibahas begitu. Setelahnya ada materi strategi menghadapi ASN nasional, dan terakhir itu adalah materi pemanfaatan hasil AN. Ini akan disampaikan langsung oleh tim pengembang rapor pendidikan. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu, kan rapor pendidikan sudah keluar ya untuk yang satuan pendidikan. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada beliau karena itu adalah tim yang mengembangkan rapor pendidikan. Itu untuk materi-materi kita, kemudian nanti malam-malam itu penutup. Jadi kita mohon, saya mohonnya adalah kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu. Bapak Ibu mohon untuk tidak terlambat, jadi kegiatan kita tidak molor. Jadi ya, karena waktunya 2 jam, harapannya tidak mundur-mundur begitu. Lanjut, Mas Andit. Ini saya rasa sudah yang slide terakhir saja. Sebelum ini, lanjut. Ini sudah, maaf, untuk tiket ya. Tiket tadi Mas Andit sebelum ini. Untuk tiket, yang ada tiket mohon terlambat itu besok jam 10. Misalnya dari Kalimantan, kemudian tadi ada dari Sumatera, ada Sulawesi, ada Maluku, ada Papua, itu paling lambat besok jam 10. Jadi di luar itu, karena banyak ya, banyak juga yang ada tiketing, jadi khawatirnya tidak selesai sampai malam. Jadi Bapak Ibu nunggu sampai malam lagi gitu. Jadi istirahatnya juga terganggu. Sedikit lagi tentang hotel. Jadi saya rasa Bapak Ibu semua itu sudah tahu, tapi saya mengingatkan jika dapat kamarnya yang small smoking, mohon tidak smoking di kamar. Untuk peralatan yang ada di kamar dijaga ya, maksudnya sesuai ketentuan biasa lah Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian nanti kita di setiap akhir sesi itu ada LK, itu nanti ada Jusong akan kami bagikan di grup. Bapak Ibu yang belum masuk di grup mungkin bergabung di grup, harapannya Bapak Ibu bisa terus bergabung di grup, nanti info-info apapun itu akan kami share di grup. Jadi sekarang kan teman-teman sudah kabit ya, kabit-kabitnya atau apapun itu di dinas, perwakilan dari dinas. Jadi kami tidak perlu lagi share ke nomor masing-masing, jadi kami share di grup. Kemudian ada juga UPT, walaupun kami sudah punya grup UPT, jadi mungkin tidak salah juga UPT juga bergabung di grup yang sama begitu. Jadi LK nanti setiap akhir sesi ada LK, di situ akan kami tanyakan adalah apa yang belum Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan, dan apa yang dilakukan kemudian solusinya apa. Misalnya ada kendala, kemudian solusinya apa. Begitu. Jadi di sana itu ada contoh. Kalau kemarin pengalamannya itu adalah mereka nulisnya misalnya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya. Kami buat contohnya satu pendataan, misalnya satu pendataan, dua sosialisasi gitu ya. Satu sosialisasi, dua pendataan. Mereka buat jawabannya dulu satu, dua begitu. Bukan begitu ya kemarin. Mohon tidak begitu, tapi tulis yang sudah Bapak Ibu lakukan begitu. Jadi meluruskan sedikit di awal agar nanti tidak ada kesalahan dalam pengisian LK. Enggak harus banyak-banyak, tapi yang akan dan sudah Bapak Ibu lakukan saja. Gitu ya. Selanjutnya terakhir ini adalah satu lembar terakhir. Oke, sip. Sudah selesai. Ya. Demikian Bapak Ibu, jadi kegiatan kita nanti malam mulai jam 7. Malam ada di restoran yang tadi, jam 6 sudah ready. Jadi kalau di Jakarta maghribnya jam 6 kurang sudah maghrib. Jadi bisa setengah 7, bahkan jam 7 sudah berkumpul di sini. Jadi sudah mulai kegiatan. Biar nggak sampai jam 10, 11. Gitu ya. Jadi kalau jam 7 mulai, harapannya jam 9 sudah selesai gitu. Tapi kalau kita setengah 8, berarti kita mundur setengah jam lagi. Gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa tempat waktu semua. Tapi tunggu keadaan Bapak Ibu di sini jam 7.
sudah mulai, berarti hadirnya jam 7 kurang 5 menit, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di belakang ada snack Bapak Ibu, ada snack, ada kopi, ada teh.